lagi. Sallallahu alaihi wa sallallahu rasuluhu nabiyyu harim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimahumullah, melihat dan memperhatikan zaman yang semakin mengarah pada detik-detik kehancuran akhlak, sehingga diperlukanlah pemuda-pemuda yang kuat yang bisa mengatasi keadaan seperti ini. Maka dalam kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang berjudul Pemuda merupakan penentu maju dan mundurnya suatu bangsa di masa yang akan datang. Namun hadirin, bukan perkara yang mudah untuk membentuk pemuda yang tangguh, bukan perkara yang mudah untuk membentuk pemuda harapan bangsa. Allah berfirman dalam surah Al-Anbiya' ayat 73, yang artinya, kami telah menjadikan mereka sebagai pemimpin-pemimpin untuk memberikan petunjuk, yaitu memerintahkan kebaikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Hadirin rahimakumullah, dalam ayat tersebut menjelaskan ada beberapa cara untuk membentuk pemimpin yang baik. Yang pertama, memerintahkan kebaikan. Dalam memerintahkan kebaikan, yang kedua, laksanakanlah sholat, karena dengan sholat adalah awal mula munculnya taufik dan hidayah. Yang ketiga, menunaikan zakat. Zakat selain untuk mempererat hubungan antara manusia dengan Allah, juga mempererat hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Karena zakat adalah salah satu syarat kepemimpinan dalam Islam. Yang keempat, tidak menyekutukan Allah. Hadirin rahimakumullah, marilah kita mengamalkan sebagaimana aturan yang diajarkan dalam ayat tersebut. Insya Allah, bila mana kita bisa menjalankannya dengan baik, maka kita akan menjadi pemimpin yang baik. Karena kitalah pemuda. Nabi berkata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Hadirin rahimakumullah, rupanya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Hurmat sofa wada makadar undur makila wala tandur makola. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beralih kepada bidang Bahsul Kutub, nomor undi tampil ke-13 dengan